Assalamualaikum, my name is Hilary. Welcome to my kitchen. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77, hari ini aku mau bikin bolu dengan tema merah putih. Menggunakan metode all in one, jadi lebih cepat dan mudah. Juga di sini kamu tidak perlu pakai oven. Warna dan motifnya cantik banget. Bolunya lembut, seratnya halus banget, dan bahan-bahan yang digunakan juga ekonomis. Yuk kita bikin. 270 gram tepung protein rendah. 20 gram tepung maizena. 15 gram susu bubuk. 1 sendok teh baking powder. Diayak dulu agar tidak ada yang menggumpal. 180 gram gula pasir. Langsung tuangkan ke dalam campuran tepung tadi. 6 butir telur utuh. Tuangkan ke dalam mangkuk yang sama. 1 sendok teh garam dan 1 sendok makan SP. Tambahkan sekitar 1 sendok teh vanila. Lalu mixer dengan kecepatan tinggi. Sampai mengembang putih, kental, dan juga berjejak. 130 ml susu cair. Masukkan sedikit demi sedikit ke adonan. 150 ml minyak goreng. Masukkan sedikit demi sedikit sambil dimixer dengan kecepatan rendah. Aduk-aduk sebentar dengan spatula. Konsistensi adonannya kira-kira akan seperti ini ya. Lalu bagi dua adonannya. Dan tambahkan pewarna merah. Di sini aku pakai pasta red velvet ya. Lalu aduk-aduk hingga tercampur rata. Di sini aku pakai loyang puding ukuran 22 x 10 cm dan sudah aku oles dengan Carlo tipis-tipis. Dan tuang adonan merah putihnya selang-seling seperti ini. Sebelum lanjut, jangan lupa ya teman-teman. Klik tombol like dan subscribe. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian enggak ketinggalan resep-resep dari aku selanjutnya. Terima kasih. Hentak-hentakan loyang seperti ini agar tidak ada gelembung udara di dalam adonan. Alhamdulillah, bolu kukusnya sudah matang. Ini mau aku keluarkan dulu dari cetakannya. Kalau kalian berhasil rekuk resep ini, jangan lupa posting hasilnya di Instagram dan tag aku di @hilaryanjani ya. Terima kasih. Tampilan bolunya cantik banget ya teman-teman. Sekarang ayo kita potong bolunya. Dari potongannya aja udah kelihatan bolunya lembut banget ya. Motifnya dan warnanya juga cantik banget. Bisa kita lihat pori-pori bolunya halus. Inilah kelebihan dari metode all-in-one. Serat dan pori bolu jadi lebih halus.
bolunya juga lembut dan fluffy banget ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.